Kali ini saudara David pemain serabut api lagu nanti kita cicil orang terus sudah sudah topping lakukan setiap yang dituju cicil orang terus variasi itu bisa sudah mampu mengelabui saat lakukan set angkat tiga kali ini satu tepi satu kosong saja tidak mampu diselamatkan tinggi sekali sudah cicil orang terus sudah masih ini Leon. Angkat tinggi dia kali ini satu tepisan kosong saja mampu diselamatkan ancang-ancang dia nomor punggung 2 blessing saja berhasil selamatkan siapa kali itu cukup lambung cukup tinggi budi play ACC loro telu kali ini 1-4 cukup sempurna kali ini buat cacing lakukan sebelah jajalik biru yang dituju CC loro telu 2 rasa nukun kapok bingung angkat bola kulit diputar kali ini cukup sempurna angkat dia kali ini sudah apa gerindingan gue ancang-ancang dia main muda masa depan lakukan set pelan saja kali ini satu penempatan bola cukup sempurna mampu mengelabui pertahanan cantik tim dari Legend biru hitam lagi sang nomor punggung satu lakukan set pelan saja sang libido yang dituju ancang-ancang dia si Ciloran terus satu kepisan kosong saja mengenai tangan dari pemain kanteng saudara sudah sehingga si kulit pudar jauh tinggal meninggalkan lapangan di sana. Kali ini pemain berambut api saudara David. Pemain dari balik papan lakukan set pelan saja. Cici lorong terlukai sudah. Sayang kali ini saudara sudah terbang tinggi udara namun sayang. Ataupun dari saudara sudah tidak mampu membendung. Menerobos bentek-bentek Takeshi. Yang dibangun pemain-pemain dari Legend. Angkat dia lagi-lagi kali paling hebat sempurna dilakukan sayang. Kali ini satu kesalahan dibuat para pemain tim dari Legend khususnya nomor punggung 7 melakukan pelanggaran di sana. Kali ini sang setter ada surat topping lakukan setiap yang dituju Cici lorong terus varias itu bisa puna mampu mengelabui sang hitam catat saudara Bayu Black. Lakukan set angkat tiga kali ini satu tepi satu kosong saja tidak mampu diselamatkan para pemain-pemain tim dari Legend di sana sehingga berpindah poin kembali menjadi 3-3 cukup rapat peranan angka nomor punggung 2 kali ini lakukan sebelah saja angkat bola kulit di putar David Cici loro telur rasano mampu selamatkan angkat tiga Cici loro telur kali coba David contoh saja ke pojok lapangan angkat tiga Cici loro telur paling cukup sempurna tak terjadi saudara kali ini melewati batas garis yang sudah ditentukan sehingga berpindah poin kembali Fatina mendapatkan keuntungan tim dari Legend kali ini sang nomor punggung 7 ancang-ancang dia angkat tinggi sekulit punya Cici lalu lucu wow. Masih ini Leon laki-laki kali ini mampu selamatkan angka tidak pun di black satu kepisan kosong saja kali ini mampu menyelamatkan umpan cukup cantik dari saudara Topi sehingga berpindah poin kembali masih tertinggal satu angka kali ini si anak terbang saudara sudah ancang-ancang dia siapa kali itu laku kacet pelan saja cukup sempurna angka tidak ke belakang kali sudah David baik-baik cukup sempurna masuk kali ini mampu mengelabui pertahanan cantik tim dari PTC sehingga berpindah poin kembali 6 kali ini saudara satu penempatan bola mudik kembali penempatan bola cukup sempurna pemain nomor punggung 5 saudara Budi Blank pemain yang langsung didatangkan dari Timur Leste ancang-ancang dia lakukan set pelan saja CG lorong terus siapa akan dituju ke belakang kali ini satu tepisan kosong saja mampu menjebol pertahanan cantik tim dari PTUCU sehingga berpindah poin kali sang nomor punggung 8 biru hitam lakukan set ancang-ancang bola CG lorong terus siapa akan dituju bola potong saja mampu mengelabui sang rambut api saudara David sehingga berpindah poin kembali dari 6-7 laki-laki masih tertinggal di sana sang anak muda kali ini tim dari PTCU lakukan pelacak siapa kali tujuh ke belakang kali cercace melebar dia penempatan bola sang senior saudara Mbah Caci
jabatan kedudukan di sana jadi tujuh sama. Lakukan saja kembali sampaikan di tujuh sang lepiru. Ajak-ajak dia si celora terutapi. Contoh saja ke pojok lapangan dan tidak masih melebar. Penempatan bola sang nomor punggung 4 saudara David. Angkat tinggi dia kali ini satu tepisan kosong saja mampu diselamatkan. Ajak-ajak dia nomor punggung 2 blessing saja berhasil diselamatkan. Siapa kali itu jumlah lambung cukup tinggi Budi Blank ACC lorot telu kali ini 1-4 cukup sempurna. Saya kali ini badan dari nomor punggung 2 melewati batas garis yang sudah ditentukan sehingga menyentuh dan terjadi pelanggaran di sana sehingga berpindah poin. Kali ini Pak Caci lakukan sebelah jajah libiru yang dituju Cici lorot telu wah rasa nukun kapok bukapan bali orang ketok. Satu penempatan bola cukup sempurna saat nomor punggung 2 kali ini yang jangan-jangan dia nomor punggung 1 pelan saja siapa kami 7 kali ini masuk perabatan matchmen tentunya yang dikawal para panitia yang cukup handal dari legend. Lagi kali nomor punggung 1 pelan saja kali ini risi kurang sempurna akan tidak kali baca tim blessing saja ke tengah lapangan Budi Black Cici Loro telung umpan jangan gak mampu ditepis kali sudah dapet ancang-ancang dia rasanya keluar kali ini penempatan bola saat nomor punggung 7 saudara Bayu sehingga bertambah lagi poin di sana 11-8. Lagi kali nomor punggung 1 ancang-ancang dia telinga-telingu angkat bola kulit diputar kali ini cukup sempurna angkat dia kali sudah dapet gerindingan gue. Serabut api lakukan tinggi dia Cici lalu terus sudut nyong bedos luar biasa penempatan bola sang sudut si anak terbang ini kali ini mampu dapatkan tinggi datangnya pelatih dapat saja kali sudah api blessing dari nomor 27 lagi kali ini kurang sempurna. Apa yang terjadi kali ini pertahanan cukup lemah cukup rapuh dari tim legend Napuk Tinggu. Lakukan sekali sudah topik pelan saja David yang dituju contoh saja ke tengah lapangan sang libiru angkat tinggi dan contoh saja sudah kali ini ono peluang mengani gembrok aja nih berjuang nomor lalu malah domblok lakukan sekurang sempurna di sana sang topik kali nomor punggung 8 sehingga si kulit kuda tidak mampu menyeberangi net dan berpindah poin kali nomor punggung 3 baik kecil mungil tim dari legend lakukan sebelah saja Cici lalu sudah lagi-lagi kali ini si anak terbang ini mampu menjebol benteng-benteng tangkis yang dibangun para pemain-pemain tim dari legend sehingga berpindah poin di nomor punggung 2 PTCU lakukan sepelan saja siapa yang akan dituju Pak Cacing Cici Loro terlalu cukup sempurna blessing saja ke ujung lapangan nomor punggung 8 akan dia bunyi satu tepisan kosong saja dari sang nomor punggung 4 tim dari PTCU tidak mampu menjebol pertahanan cantik ataupun pertahanan yang cukup rapat tim dari legend berpindah poin kembali 11-15 nomor punggung 7 ancang-ancang dia lakukan jam secepatnya. Namun sayang masih melebar tipis di pinggir lapangan dan pun di belakang lapangan tim dari PTCU kali ini si anak terbang saudara sudah ancang-ancang dia longsor lakukan akan tiga Cici Loro terus satu tepisan kosong saja nomor punggung 1 tim dari PTCU yaitu atas nama Sugeng Rian. Lagi saudara sudah lakukan setelah cerca namun kali ini tidak berhasil menempatkan bola dengan sempurna sehingga memberikan poin cuma-cuma untuk tim dari legend dan nomor punggung 6 sudah dayan ancang-ancang dia lakukan setelah cerca Cici Loro terlalu kali pulotong saja kali ini saudara Bapak Sugeng Rian mampu kembali kali ini memberontong pertahanan yang cukup rapat tim dari legend akan tidak sang lebiru Cici Loro terlalu kali ini satu tepisan kosong saja melebar mengenai tangan sang nomor punggung 4 ataupun sang nomor punggung 1 saudara Sugeng nomor punggung 8 lakukan set sang lebiru Cici Loro terlalu kali nomor punggung 2 melebar di sana lagi-lagi angkatan mulai cukup sempurna namun sayang tangan dari nomor punggung 2 ini kurang aktif menyelamatkan tinggi datangnya bola libiru akan dia bunting kali ini blessing saja ke tengah lapangan
kali ini menembus kesalahan sang nomor punggung tua sehingga berpindah poin kembali 19-14. Masih unggul tim Angka di sana. Kali ini lakukan sepelan saja sang Libero. Si Ciloro terlalu kali ini satu tepisan kosong saja. Mampu diselamatkan. Angka tidak kali tapi satu kosong kembali. Sayang, reketek. Namun lagi-lagi mengenai tangan sang nomor punggung 3 ataupun nomor punggung 4. Saudara Dapi. Surya sebatang kan. Berdua. Libero kali ini angka tidak ada waktu tertutup cukup sempurna, namun lagi-lagi masih melebar di sana tentunya 21-14 dan lagi-lagi kali ini Walili Wakatus pergantian pemain dong. Catur pemain. Setengah menang pemain. Kanten Boso. Lakukan set angka tidak si Ciloro telu kali ini batati transport terjadi berhasil selamatkan total saja kali sudah dapat angka tidak si Ciloro telu kali ini nomor 22 yo kui kapok muka apa perempatan bola sang nomor 22 ini mampu mengobrak-abrik jantung pertahanan kali ini catur diri tapi mampu menjebol tangan sang topik nomor 28 penempatan bola pemain berambut api ini hingga berpindah poin kembali kali ini sedang baca tinggal lakukan set pelat saja acang-acang dia si Ciloro telu bola potong saja didapat dari bahan saudara Bapak Sugeng mengenai tangan Kanjeng Doso saudara Capur Pak Sugeng Riyadi lakukan set pelat saja siapakah dituju acang-acang dia akan dituju tapi tas pun terjadi laki-laki kali ini susu beruang rasanya anyet kadang ini berjuang malah orang dianggap bertambah lagi poin kali ini Pak Sugeng lakukan set pelan saja masih ingin meleot meneh angka tiga si Ciloro terus sundor mampu menyelesaikan pertandingan baru pertama di babak yang kedua ini dengan skor 20